saya Dr. Andes Helioga Nyesi, penjabat Bupati Bunda Meriah. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia, saling mengunjungi, saling berbagi informasi bagaimana tata kelola dana desa. Nah, kami hadir hampir semua beberapa ketua forum reje, ketua abdesi Kabupaten Bunda Meriah, hadir juga ada Pak Sekda, ada beberapa kepala OPD, Pak Camat. Ini dalam rangka bagaimana ada kegiatan substansi di Gayo Luas ini yang kami tiru. Teknisnya ini terkait tentang bagaimana kewenangan daripada kampung atau desa itu. Dan ini ada menarik di sini. Nah, ini yang kami mungkin bisa adopsi, saling berbagi. Yang kemudian kami juga melihat ada beberapa perkembangan di Gayo Luas ini yang sudah menarik. Mungkin kabupaten lain tidak menarik, bagi kami menarik. Maka kami berdiskusi dengan semua kepala desa untuk berdiskusi, bersilaturahmi ke Gayo Luas. Kemudian program Pak Bupati juga bagus. Bagaimana menyatukan perilaku. Jadi nanti reformasi birokrasi itu adalah terkait tentang pelayanan. Sehingga nanti dana desa ke depan, kolaborasi dengan Forkopimda, dengan APIP, sehingga semua kepala desa itu aman dan nyaman dalam bekerja. Sehingga nanti mulai dari pelayanan posyandu, pelayanan UMKM, dan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kemiskinan, dan fakir miskin itu, dan anak yatim itu betul-betul tertangani dengan baik. Dan itu beberapa ada di Gayo Luas. Nanti juga bisa sharing, mungkin ada kelebihan di Bunda Meriah juga nanti dari Gayo Luas juga bisa hadir. Itu mungkin tujuan kami kemari untuk berdiskusi, untuk bagaimana wilayah tengah ini penghasil kopi terbaik ini terus nanti lebih berkembang ke depan. Demikian saya pikir yang dapat kami sampaikan. Apa yang menarik dari Gayo Luas, Pak? Ada regulasi terkait tentang kewenangan desa, yaitu ada salah satu substansi penanganan pembelian roda dua, dan juga ada beberapa komoditi yang lain ya yang kita tiru di Gayo Luas. Kita melaksanakan nanti di tahun 2024, sehingga reja ini merasa terlindungi dan terlayani dengan baik. Sehingga Bupati hadir adalah sebagai pelayan daripada semua kepala desa yang ada di Bunda Meriah. Nah, gimana Pak Bupati untuk dari Gayo Luas sendiri? Ya, kalau saya secara pribadi dengan datangnya saudara kita seperti ini tentu merasa bahagialah. Kata orang Gayo ya, rindu mata saling melihat, rindu mulut saling bercakap-cakap. Nah, jadi hari ini kita ini kedatangan saudara-saudara kita dari Bunda Meriah, sama seperti halnya yang disampaikan oleh Pak PJ tadi, PJ Bupati Bunda Meriah, kita ini saling bertukar informasi lah. Mungkin hari ini beliau kesini, besok lusa nanti mungkin kita yang kesana. Intinya terus kita galakkan, terus kita jalin kerjasama, mudah-mudahan wilayah tengah umumnya, khususnya antara Bunda Meriah, Gayo Luas, pasti nanti akan di waktunya nanti akan lebih berjaya lagi lah, akan lebih hebat lagi. Kerjasama serumpun Pak F. Iya. Ya.